pemelihara Allah. Jadi tanpa sambok pilih putaran listrik dan gas. Bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Naga Sungai Mahakam. Sungai Mahakam terletak di Kalimantan Timur. Panjangnya mencapai 920 kilo. Menjadikannya sebagai salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Sore itu Solihin, pemilik kapal yang biasa menyewakan kapal untuk para pemancing, dapat orderan dari seorang bos yang hobi memancing. Bagaimana Pak persiapan kapalnya? Oke kan? Aman Pak, kapal dalam kondisi fit. Umpan juga sudah saya siapkan. Bos, sendirian saja mancingnya. Iya, saya sendirian dan saya baru pertama kali mancing di sini. Kebetulan saya sedang ada perjalanan ke kota ini. Iya bos, saya akan antar bos ke spot-spot yang banyak ikannya. Ayo bos, tapi sebelum kita berangkat, saya cuma mengingatkan kalau jangan bicara sombong di tengah sungai nanti bos. Tapi dengan santainya bos itu menanggapi peringatan dari Solihin. Udah ratusan sungai, puluhan laut saya pancingin, banyak mitos yang saya dengar, buktinya sampai sekarang saya masih hidup. Solihin hanya bisa menghela napas mendengar penjelasan dari si bos. Toh yang penting dia dibayar mahal oleh si bos. Maka berangkatlah mereka menuju ke tengah sungai itu. Nah, di sini bagus, bos. Biasanya spotnya. Ya, Solihin hanya mengandalkan instingnya sebagai seorang nelayan untuk menentukan posisi ikan. Oke, biar gue coba. Di lokasi itu si bos berhasil mengangkat banyak ikan patin, tapi dia kurang merasa puas. Spot mana lagi nih yang ikannya gede-gede? Mendengar pertanyaan dari si bos, Solihin pun berpikir keras. Ada sih bos,
tapi tempatnya agak serem, apalagi malam-malam begini. Tak lama kemudian si bos mengambil tasnya dan mengeluarkan segepok uang. Gua doublein bayaran kapal lo kalau lo mau nganterin gua ke sana. Kepaling nyampe sungai ini masa mau narikan batin doang. Melihat uang yang cukup banyak itu, Solihin pun memberanikan dirinya untuk mengikuti kemauan si bos. Oke lah bos, tapi jangan lama-lama ya, sama jangan ngomong gede di sana. Bos itu tidak mempedulikan ucapan Solihin, dia malah asyik memakan nasi bungkus yang dibelinya tadi. Akhirnya sampailah mereka di spot itu. Tanpa menunggu instruksi, sang bos pun langsung melemparkan jorannya. Umpan itu langsung disambar oleh ikan besar. Ikan itu memberikan perlawanan yang sangat kuat. Nah. Setelah bertarung cukup lama dengan sang ikan, akhirnya bos itu berhasil mengangkat ikan itu. Bos, rilis ikan itu, bos. Muka Solihin menjadi pucat ketika melihat ikan yang diangkat oleh bos itu. Wah, ini kan ikan semah, ikan langka. Pas jadi bukti kalau saya sudah menaklukkan Sungai Mahakam ini. Bos, tolong dengarkan saya. Itu ikan keramat di sungai ini. Tahayul lagi. Ikan itu berusaha melepaskan diri. Maka dengan cepat si bos pun segera memukulkan tongkat penjepit ikan itu bertubi-tubi ke kepala sang ikan. Ikan itu pun akhirnya mati. Namun tiba-tiba cuaca di sungai itu mendadak berubah. Hujan turun dengan derasnya. Solihin yang paham akan tanda-tanda munculnya sang naga penunggu Sungai Mahakam cuman bisa menunduk sambil berdoa memohon perlindungan. Sedangkan si bos dengan cueknya mengambil mantel dan kembali melemparkan umpannya ke tengah sungai. Tak
Tak lama kemudian umpannya disambar oleh suatu makhluk di dasar sungai itu. Nah. Gila, ikan apa ini kok kuat banget? Naga raksasa itu sangat marah karena hidungnya tertancap mata kail dari si bos. Maka dia pun segera menarik si bos ke dalam air. Karena kejadiannya begitu cepat, Solihin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apes, hilang sudah itu bos. Solihin pun segera kembali ke pinggiran sungai untuk meminta pertolongan. Tetapi mendengar penjelasan kalau dia ditarik oleh naga penunggu sungai itu, warga pun hanya bisa pasrah. Dan berdasarkan keterangan dari koresponden saya di sana, si bos sampai sekarang jasadnya tidak berhasil ditemukan. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Thank you.